Halo, salam sehat ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Medis Story. Kemarin ada pertanyaan nih mengenai, ya saya bacakan ya. Bu Bidan, boleh nggak sih berhubungan intim di trimester kehamilan kedua? Apakah ini aman atau mungkin ada tipsnya nih Bu Bidan? Nah, baik, di kali ini ya, di video kali ini saya akan membahasnya ya. Mungkin yang baru gabung nih di channel Medis Story, jangan lupa ya dibantu subscribe di bawah ini dan juga diklik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari channel Medis Story. Langsung saja ya, kita simak satu persatu. Sebelumnya ibu hamil ya, pasti punya pikiran ada rasa takut, ada rasa enggan ingin berhubungan intim di masa kehamilan. Baik itu tidak hanya di trimester kedua saja ya, di trimester pertama, di trimester ketiga. Nah, itu juga banyak pikiran-pikiran yang muncul, apakah ini aman, apakah ini berpengaruh pada kondisi kehamilan saat ini, apakah nanti mengganggu si janin dalam kandungan. Nah, itu pasti pertanyaan itu ada di benak-benak kita ya, ketika masa kehamilan itu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya pada waktu kapan nih kita sebaiknya berhubungan intim ketika di masa kehamilan? Dalam artian ini kondisi aman ya, jadi tidak ada komplikasi-komplikasi ya, ataupun indikasi-indikasi yang muncul ya, ataupun larangan-larangan ketika kita periksa tidak boleh berhubungan intim. Ini di luar itu. Jadi kita bahas ketika akan berhubungan intim pada kondisi pada kehamilan yang normal. Langsung ya pada pokok pertanyaan tadi ya. Ini terfokus pada trimester kedua. Nah, di trimester kedua hal-hal semacam ingin berhubungan intim itu pasti ada. Karena di trimester kedua disebut dengan periode honeymoon untuk ibu hamil ya. Jadi waktu yang aman ketika ibu hamil lakukan hubungan intim dengan suami. Kemudian yang kedua ya, meningkatnya libido ya, dipengaruhi dari hormon tadi, seimbang hormon tadi, ibu mulai sudah tidak lelah lagi dan sudah berenergi juga ya, berbeda dengan pada trimester yang pertama. Nah, ini bisa meningkatkan libido nih pada ibu hamil, keinginan untuk berhubungan intim. Jadi pada trimester kedua sudah jelas ya, sangat waktu yang nyaman untuk ibu hamil dalam melakukan hubungan intim dengan suami. Tetapi bila mana sudah dikatakan ini aman ya, waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim ya, tetapi Mams juga harus memperhatikan nih ya, bagaimana dalam posisi berhubungan ya, bagaimana kondisi yang bagaimana nih yang aman ketika saat mau berhubungan. Nah, kali ini saya akan memberikan tipsnya juga ya, langsung saja disimak. Tips yang pertama ya, jadi Mams ya, ibu hamil harus memastikan terlebih dahulu nih ketika terakhir periksa nih pada dokter kandungan atau pada bidan ya, bahwa kondisi yang janin yang dikandung dalam kondisi yang sehat, tidak ada komplikasi, tidak ada indikasi yang memicu berbahaya atau indikasi yang tidak diperbolehkan dalam melakukan hubungan intim selama masa kehamilan. Itu yang harus dipastikan. Apa saja yang tidak diperbolehkan ketika ibu hamil mengalami komplikasi sehingga tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim di masa kehamilan ya, yaitu diantaranya ibu hamil memiliki riwayat keguguran ya, mungkin riwayat kehamilan sebelumnya pernah mengalami keguguran. Nah, itu diharapkan pada kehamilan ini tidak melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ya, ibu hamil melakukan hubungan intim tetapi mengalami perdarahan ya, perdarahannya enggak sedikit ya, dikatakan lebih dari sedikit, jadi sering mengalami perdarahan ketika pasca berhubungan intim. Nah, ini ditakutkan ya terjadi plasenta letak rendah, jadi tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan intim di masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, bila mana di trimester kedua ibu hamil pernah mengalami merembesnya air ketuban ya, baik itu sedikit ya, itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim di trimester kedua karena itu bisa memicu yang namanya infeksi ya, tidak dianjurkan. Kemudian yang berikutnya ya, bila mana kondisi ibu hamil sudah dipastikan nih terjadinya komplikasi seperti plasenta previa, jadi ibu hamil tidak dianjurkan nih melakukan hubungan intim semasa kehamilan ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika ibu hamil melakukan hubungan intim ya di trimester kedua mengalami rasa nyeri ya, baik itu rasa nyeri yang ringan, yang hebat, itu tidak dianjurkan lagi untuk melakukan hubungan intim di trimester kedua.
Kemudian tips yang kedua ya, bisa melakukan hubungan intim dengan posisi yang aman dan nyaman ya, sesuai dengan kenyamanan ibu hamil itu sendiri. Nah, salah satu posisi yang aman yaitu disebut juga woman on top ya. Jadi ibu hamil ya, jadi moms itu posisinya di atas. Nah, itu bertujuan agar karena kondisi ibu hamil kan perutnya membuncit ke depan ya, itu bertujuan untuk mengurangi penekanan ya ketika terjadinya penetrasi. Kemudian posisi yang kedua yang aman adalah posisi miring ya. Jadi suami berada di belakang moms. Nah, itu lebih nyaman ya, karena tadi sama dengan woman on top ya, itu tidak menekan pada area perut. Sebenarnya tidak ada ya untuk aturan dalam posisi berhubungan ya, tetapi moms juga harus memperhatikan nih kenyamanan moms itu sendiri ya ketika berhubungan intim ya. Yang intinya satu, tidak ada penekanan nih pada area perut ya. Kemudian tidak menyebabkan yang namanya kontraksi ya, dalam mana penetrasi itu terlalu keras ya, itu bisa menimbulkan nyeri pada bagian perut dan nanti juga mengganggu si janin dalam kandungan gitu. Baik, itu tadi ya moms tips dari saya dan penjelasan mengenai berhubungan intim pada trimester kedua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dibantu subscribe, di share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat pada ibu hamil di luar sana ya. Description dari saya, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye bye.